Pemirsa, usia baru 26 tahun dan sudah menjadi bupati. Itulah Makmun Ibnu Fuad, putra mantan Bupati Bangkalan Madura yang kini melanjutkan kiprah ayahnya memimpin Bangkalan. Nama lengkap Muhammad Makmun Ibnu Fuad, biasa disapa Ra Momon. Memegang rekor sebagai bupati termuda, saat dilantik usianya 26 tahun 4 bulan. Dalam Pilkada Bangkalan, Ra Momon mengantongi kemenangan telak di atas 93%. Ra Momon adalah putra dari Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan Madura di dua periode sebelumnya. Wakil Bupati yang mendampingi Ra Momon kini adalah Mondir Arofi'i. Dia adalah adik dari Wakil Bupati sebelumnya, yaitu Syafiq Rofi'i. Siapkah sang Bupati termuda ini? Telah hadir di studio Mata Najwa, Makmun Ibnu Fuad. Selamat malam, Pak Bupati. Malam, Mbak Najwa. Terima kasih sudah bersedia hadir ke Mata Najwa. Iya, sama-sama. Usia 26 tahun, sudah jadi Bupati. Ini Anda memegang rekor MURI, kalau tidak salah ya? Iya. Anda melanjutkan ayah Anda yang dua kali menjadi Bupati, dua periode. Iya. Apakah memang ini sesuatu yang didorong oleh ayah Anda untuk melanjutkan kiprahnya menjadi bupati? Oh, enggak. Tidak, ini keinginan saya sendiri. Seberapa besar tapi dorongan ayah Anda untuk kemudian menjadikan Anda bupati juga? Oh, sedang-sedang saja. Tidak seberapa besar, iya. Sedang-sedang saja, karena itu kan tergantung dari anaknya itu sendiri ya. Kalau anaknya mungkin merasa kurang cocok sih sebenarnya ya tidak ingin terjun ke politik. Pak Bupati, saya ingat dulu ketika Anda dilantik, Pak Dekarwo, Gubernur Soekarwo, Gubernur Jawa Timur sempat mengatakan Bupati Bangkalan nih masih dijabat Kiai Fuad, Ra Momon kan penggantinya gitu. Kemudian kalau nanti tidak ada yang mengerti silakan tanya ke Abah, biasa anak kan minta nasihat kepada ayahnya. Anda masih ingat ketika itu ada selorohan atau candaan seputar itu? Iya, ingat. Ya, Jadi apakah memang Anda kemudian merasa banyak yang melihat wah ini kan hanya karena ayahnya tidak bisa lagi mencalonkan diri dua periode makanya anaknya ini suruh maju? Oh, enggak ya, saya tidak melihat itu gitu. Jadi semua keputusan, semua apa kata saya gitu loh. Kebetulan beliau diangkat sebagai apa ya, staf ahli saja, staf ahli bupati. Jadi tapi bukan hanya ayah saya, tapi juga ada, saya juga memanggil apa dosen, terus mahasiswa untuk masuk menjadi staf ahli. Jadi ada berapa nih staf ahli Bupati? Ada 4-5. 4-5? Iya, Bu. Saya ingin konfirmasi nih kepada Anda, Pak Bupati, karena katanya dalam rapat-rapat pun itu terkadang ayah Anda, mantan Bupati, yang masih memimpin. Enggak, tidak betul. Salah itu. Tapi masukan dan saran-saran itu selalu Anda tampung? Iya, semua saya tampung dari masyarakat, dari staf ahli, dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi kalau ada yang bilang tuh sebetulnya yang masih jadi bupati itu Pak Fuad Amin, bukan anaknya Ra Momon. Kalau ada yang bilang seperti itu? Iya, itu kan ya biasa ya, masyarakat kan ada yang suka, ada yang nggak suka. Mungkin itu masyarakat yang tidak suka sama saya gitu, tapi tidak apa-apalah, biarlah gitu loh. Ingat ketika kampanye pun Anda banyak mendapat serangan-serangan, termasuk salah satunya serangan foto mesum Anda yang beredar, Pak Bupati. Masih ingat itu? Iya. Iya. Jadi ya itu mungkin ya saya tidak tahu ya, itu kan mungkin bisa direkayasa atau gimana, saya tidak tahu. Jadi seharusnya sih menurut saya kita kan harus mengkritik kinerja ya atau bagaimana ya, bukan mengkritik itu ya foto-foto itu, menurut saya sih begitu gitu loh. Harusnya melihat latar belakang ini kinerjanya gimana calon ini gitu loh. Rekam jejaknya. Iya, rekam jejaknya, bukan kepribadiannya. Itu kan kurang baik kalau menurut saya sih. Jadi waktu gitu itu memang foto itu hanya rekayasa. Iya, kenapa saya sih rekayasa, saya juga tidak tahu, saya tidak menggubris itu. Pak Bupati, Anda kan usia 26. Biasanya itu kalau usia 26 tahun tuh masih inginnya eksplorasi, kadang mencari jati diri, senang-senang, hura-hura, masih senang pacaran gitu ya. Tapi Anda kan sekarang sudah jadi bupati dengan tanggung jawab yang tidak main-main, mengelola APBD hampir 1 triliun. Kemudian juga pegawai di Kabupaten Bangkalan hampir 10 ribu termasuk guru. Jadi ini kan tanggung jawab yang sangat besar. Iya, besar. Apakah kemudian selama setahun ini menjalani Anda tidak terbebani dan betul-betul sudah siap dengan amanah yang sedemikian besar ini? Ya itu kembali lagi ke pribadinya ya. Jadi saya ya itu apa, harus dinikmati, harus enjoy gitu kan. Jadi ada waktunya kan, waktunya bekerja,
terus ada waktunya refreshing. Jadi waktunya bekerja ya bekerja, jadi Senin sampai Jumat bekerja terus. Untuk masyarakat mungkin Sabtu Minggu bisa liburan, jalan-jalan, sehingga ya tidak terbebani lah. Kalau kita bicara soal problematika di kabupaten yang Anda pimpin, Pak Bupati, saya sempat ada data bahwa memang sekarang jumlah penduduk miskin di Bangkalan naik sampai 2.000 kakak. Apa sesungguhnya kalau Anda amati penyebabnya tingginya kemudian jumlah orang miskin di kabupaten yang Anda pimpin? Ya menurut saya ya pertama pendidikan ya. Jadi pendidikan itu banyak dari mereka itu beranggapan bahwa pendidikan formal itu kurang penting gitu. Kaitannya dengan ya. Tingginya angka kemiskinan? Ya kaitannya yaitu mereka kan pendidikannya kurang sehingga pekerjaannya pun ya yang biasa-biasa saja gitu loh. Jadi tidak bisa wira swasta, tidak bisa macam-macam gitu loh. Jadi mungkin hanya pekerjaannya sebagai petani atau kemampuan yang seadanya saja. Ada program khusus sekarang Pak Bupati untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan? Pengentasan kemiskinan yaitu apa salah satunya tadi itu bahwa pendidikan gratis, terus kesehatan juga membantu kesehatan kepada masyarakat. Tapi itu kan secara tidak langsung tuh Pak Bupati pendidikan dan kesehatan. Kalau yang spesifik kita bicara pengentasan kemiskinan? Pengentasan kemiskinan yaitu dengan cara memberikan sosialisasi mungkin ya kepada mereka supaya mereka tuh mau berpikir maksudnya pendidikan formal itu penting satu sehingga nanti kalau pendidikan itu sudah mereka standar sekolah jadi nanti untuk menggapai pekerjaan-pekerjaan itu juga lebih mudah gitu Mbak Najwa. Tapi yang kaitannya langsung untuk mengentaskan kemiskinan, kalau tadi kan sosialisasi pendidikan itu kan kaitannya dengan angka putus sekolah yang juga menurut data yang kami dapatkan itu juga cukup tinggi. Kalau yang katakanlah program Raskin, ada tidak program-program seperti itu? Iya ada program ada. Raskin. Jadi itu salah satunya ya? Iya salah satunya program Raskin itu salah satunya. Dananya semuanya ditanggung oleh APBD? Iya APBD ya APBD. Berapa persen tuh dari APBD Pak Bupati? Sekitar nah itu saya anu pokoknya apa dari APBD itu kurang itunya saya agak lupa. Kalau prioritas pembangunan Anda sekarang di Kabupaten Bangkalan itu titik beratnya di mana saja? Sekarang kami mempunyai program yaitu 100 hari pertama pendidikan gratis dan kesehatan gratis gitu loh. Itu sudah kami jalankan jadi pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA, SMK gitu loh untuk SPP-nya itu gratis dan untuk kesehatan gratis kami memberikan kartu sehati di mana kartu itu untuk warga yang kurang mampu. Gitu. Itu semua sudah terlaksana? Sudah terlaksana. Kartu sehatinya sebanyak 550.000. Tapi ada 64.000 yang untuk cadangan gitu, untuk cadangan gitu. Itu memakan total berapa persen dari APBD? Program-program yang Anda canangkan itu? Berapa ya? Sekitar 50%, 40% ya gitu. Oh ya? 60%, cukup banyak ya? Jadi iya, 50% banyak. Alokasi APBD untuk program kesehatan dan pendidikan? Iya, karena kita kan banyak termakan kan apa ya, di gaji ya, gaji itu hampir 60% kalau tidak salah. Jadi gaji jadi, pegawai? Iya, jadi pegawai. Jadi 40% itu, 50-40% lah. Gitu, karena anggaran tidak langsung kami, belanja tidak langsung ya 60% gaji pegawai, tapi biaya langsungnya itu 50-40% gitu. Jadi 60% itu untuk biaya operasional ke pegawai ya. 50% iya. Kemudian sisanya itu semuanya dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Iya. Strukturnya seperti itu ya. Strukturnya. Tapi sekarang itu tahun lalu, tapi sekarang sudah meningkat biaya langsungnya sekitar biaya langsung sekitar 50 gitu. Biaya tidak langsungnya 50 ya, hampir sama gitu. Kalau saya sih merasakannya nggak ada perbedaan yang banget gitu ya. Jadi masih perkembangan yang dilanjutkan gitu kan. Jadi tidak ada pembangunan yang baru yang kita bisa menikmati. Apalagi kita yang masih muda ya pengennya kan ada yang sesuatu yang fresh gitu ya. Kalau menurut saya mas ya, saya pribadi ya masih kurang lah mas gitu. Kalau menurut dari sekarang kan 2014 ya, istilahnya kan harga kan naik semua. Ya itu, kalau menurut saya masih kurang. Ya berkembang, cuman harapan saya mudah-mudahan masalah perizinan
lebih dimudahkan, karena banyak investor itu saya dengar-dengar banyak nggak jadi karena masalah perizinannya yang agak rumit kayak gitu. Modalnya adalah doa. Kalau cuma salam tok dan selamat tok itu nggak cukup, harus ada rahmat. Rahmat itu siapa? Rahmat itu umnya Najwa, namanya Rahmat.